Gol! Nak mula dah. Satu. Ada apa? Besok kan ulang tahunnya Meme. Semua lupa. Susanti saja ingat. Macam mana nak ingat? Hari lahir aku pun aku lupa. Janganlah marah, Mimi. Itu cepat tua. Yalo. Tapi besok semua kena datang ya. Ha, jangan lupa. Mimi, ada makanan lain ke? Janganlah asyik-asyik hari jadi je. Ada, banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Mimi? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Mail, ada nampak Kuali Mak? Wah, punya budak. Pandai-pandai je. Aku balik dulu. Aku letak sini tau. Ha, boleh, boleh. Upin, dah beli aiskrim. Dapat banyak. Sim, kita kena beli hadiah hari jadi untuk Mimi. Tapi duit dah habis. Ha, beli dua aiskrim je. Duit lebih beli hadiah. Alah, mana cukup makan dua? Jangan tamak. Aiskrim tu lain kali boleh beli lagi. Yelah. Abang Kis. Betul. Aku buat kerbau, kau buat gajah. Okey. Makan gajah kau. Kerbau mana boleh makan gajah? Kacau je. Apa kacau? Kata nak tidur. Rupanya nak main. Janganlah marah, Kak. Adik-adik akak, esok nak ikut akak. Nak. Ke mana? Deng-deng-deng! Tengok wayang! Wah, tengok wayang sambil makan popcorn! Tengok wayang! Tak sabar nak tunggu esok. Besok siap. Tengah hari kita pergi. Yeay! Ha, dah. Cepat tidur. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing golek tu. Ha-ha, nak ikut? Ha? Nak? Dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Tengok ais. Teh.
Televisyen? Teh? Cepat tak? Ish, tegaklah betul-betul. Tengok wayang! Tengok wayang? Kak, kita tengok wayang petang nanti. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan Opa? Betul-betul-betul. Boleh lah. Banyak cantik kau, tiket dah beli. Mana boleh tukar? Nak pergi ke tak nak? Tak nak. Lambat, tinggal. Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Betul ni. Eh, akak boleh pergi dengan kawan-kawan akak lah. Upin, Ipin, jangan susah hati. Dengar Opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Ya. Hai, Pin. Wayang atau kambing guli? Wayang! Aku pun. Kawan-kawan semua dah tengok. Jadi kita pun jangan terlepas. Lagipun, bukan senang nak dapat kat belanja. Betul-betul-betul. Kambing guli bila-bila pun ada. Seronok nak tengok. Ipin, Opa nak gerak dah ni. Pagi lagi dah nak pergi? Opa nak tolong-tolong. Nak ikut? Kita orang pilih nak tengok wayang. Kalau macam tu, bagi tahu akak cepat. Sebelum dia ajak kawan-kawan dia. Ha, Opa pergi dulu. Opa. Ha? Nanti bungkuskan kambing guli ya. Jom siap. Tak sabar nak tengok wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu. Alah, jom. Apa? Kita orang ikut akak tengok wayang tau. Tak menyesal terlepas kambing golek? Tak. Baik, pergi siap cepat. Cepat. Apa tu? Rantai kunci? Siapa punya ni? Dia! Hari jadi ini! Tolong! Apa lagi? Nak pergi kenduri lah, nak tengok wayang lah, nak pergi sambut hari jadi, semua nak! Semua waktu yang sama pula tu! Tak fikir ke? Akhirnya nanti, semua terlepas! Alah, macam mana ni? Tepi! Tahu? Yang pasti aku orang pertama sampai. Enggak, kita sampai duluan. Nampaknya kau, Isan. Siapa tu?
Hai, kawan-kawan. Awal ni korang sampai. Aku ingatkan siapa tadi. Siap datang naik kereta. Dahsyat. Ya, benar. Kita orang tumpang akak. Dia nak pergi tengok wayang. Korang tak ikut sama? Ha-ha. Mestilah tak. Eh, rukinya. Kalau aku, aku ikut tengok wayang. Seronok kot. Dapat popcorn, dapat minum. Abang, saya punya hari jadi sekarang seronok tak? Aku tak cakap macam tu. Dizzy, lu boleh balik. Aku minta maaf. Apa ya kau ni? Selamat ulang tahun, Mimi. Nah. Terima kasih, Upin, Ipin. Mari semua, kita potong kek. Ini dah Mama buat. Cantik, Besan. Sama-sama. Kalau hal sikit pun Mimi boleh marah, apa lagi kalau korang tak pergi tadi? Mimi akan merajuk dan tak nak kawan dengan kita orang. Kenapa pula tak pergi? Sebenarnya, Opah, diorang lupa hari jadi Mimi tengah hari tadi. Itulah, tengok hadiah terus teringat. Betul. Sebab tu, sebelum janji sana, janji sini, fikir dulu. Jangan tamak. Buat pilihan betul-betul. Orang tamak selalu rugi. Dah tu. Mari makan. Apa ni? Kambing golek. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Rezeki korang ada lebih tadi. Jangan tamak. Tu akak punya. Sedap ni kambing golek ni. Seronok hari ni. Dapat makan kambing golek, dapat sambal hari jadi Mimi, dan dapat popcorn. Terima kasih, akak. Sama-sama. Akak salah lah. Orang tamak tak selalu rugi. Betul. Tengok, kita orang dapat semua. Lagak ya. Banyak dah. Tamak selalu rugi. Betul.
nak berhenti sini. Nak pergi rumah Tok Dalang. Jom, Ipin. Jom. Terima kasih, Raju, tumpukan kita orang. Terima kasih, Sebi. Bye. Bye-bye. Rumah tu baru lagi. Banyak benda yang tak ada. Kita bantulah mana yang perlu. Sambil tu kita bawa beras, gula dan lain-lain. Yalah, besok kita pergi. Aduh, besok nak pergi mana? Sibuk je nak tahu. Mestilah. Sebab kita orang nak ikut. Besok, Atuk dengan Abang Iz nak pergi melawat rumah warga tua Rasa Sayang. Ada kerja sikit. Korang tak payah ikut. Bukan boleh buat apa-apa pun. Kita orang boleh duduk tengok Abang buat kerja. Atuk, rumah warga tua tu untuk orang tua je ke? Ya, rumah Rasa Sayang tu rumah perlindungan orang-orang tua. Yang tak ada tempat tinggal, tak ada orang nak jaga dan macam-macam lagi. Tapi ada juga yang memang saja nak duduk sana. Nak berkawan. Habiskan sisa-sisa tua. Kesiannya. Nasib baik Atuk ada rumah dan ada orang jaga. Betul-betul-betul. Kalau tak, Atuk pun kena duduk sana. Apa cakap macam tu? Tak baik tau. Ya, memang Atuk bersyukur ada semuanya. Tapi, siapa orang yang jaga Atuk tu? Kita orang lah. Cucu-cucu Atuk yang comel. Ah, kau berdua tunggu sini. Atuk dengan Abang Iz nak ke pejabat tu. Iz, jom. Baik, Tok. Pergi sana nanti, jaga tingkah laku. Kelakuan biar sopan. Jumpa orang tua, salam, cium tangan. Cakap dengan budi bahasa. Ingat tu. Ingat. Upin, dia orang pandang kita lah. Macam mana? Nak ke mana? Ha, jom masuk rumah. Sini bahagian lelaki. Yang kurang. Nanti kita akan bantu sikit-sikit ya. Terima kasih kerana sudi bantu. Kami jalan dulu. Nanti kita pergi carilah barang-barang yang perlu. Senin Ben Khamis. Kau. Sabar. Apa kau buat kat sini? Saja melawat. Nak tengok apa boleh dibantu. Kau pula buat apa kat sini? Aku memang tinggal sini. Kenapa?
Mana keluarga kau? Hei, semenjak isteri aku meninggal, aku rasa sunyi duduk seorang di rumah. Anak kau mana? Ada. Semua ada keluarga sendiri. Diorang tak nak jaga atuk ke? Kesian atuk kat sini sorang-sorang. Diorang nak jaga. Tapi atuk yang nak ke sini. Sini ramai kawan yang sebaya atuk. Jadi kau bahagialah tinggal sini. Bahagia. Bahagia sangat. Pergi merata. Itulah. Tapi dulu lain. Hai, atuk seronok borak tu. Lambat lagi lah nak balik. Upin, atuk tu panggil kita. Jom. Cucu ni siapa? Saya Upin. Yang ini adik saya, Ipin. Kami kembar. Bila betul-betul? Dia 5 minit awal je. Tengok kau berdua. Teringat atuk pada cucu atuk. Mereka pun kembar. Atuk rindu ke? Dah lama mereka tak datang jenguk atuk. Atuk pergilah jumpa diorang. Nanti boleh pergi jalan-jalan. Makan-makan. Nyam-nyam-nyam-nyam. Atuk kenapa sedih? Atuk sedihlah bila cucu cakap pasal makan. Atuk teringin nak makan durian. Bertuah punya atuk. Dia lagi rindukan durian daripada cucu dia. Lagi sekali korang pergi, bawakan durian. Kebun Tok Dalang tengah lebat durian. Apa lagi korang buat kat sana? Macam-macam. Kita orang lain orang-orang tua tu berborak. Dengar cerita kehidupan diorang. Lepas tu, main dah pula. Hui, seronoklah orang-orang tua tu korang datang. Ya kak, mula-mula sampai, senyap je. Masing-masing buat hal sendiri. Tapi bila dah kenal, mesra. Suasana jadi riuh rendah dengan ketawa riang atuk-atuk. Baguslah tu. Sekurang-kurangnya, terubat rindu diorang pada keluarga. Betul lho pak. Ada nenek tu. Perempuan pun ada? Ada. Rumah perempuan depan rumah lelaki. Upin, kenapa dengan nenek tu? Anak dia hantar nenek ke rumah tu. Dia janji akan selalu datang tengok. Tapi tak datang-datang. Dah lama dah. Nenek tu sedih sampai jadi kurus. Tak nak bercakap langsung. Kesian. Itulah anak-anak tak reti jaga hati orang tua. Kalau dah mak tu nak duduk di rumah tu, jenguk-jenguklah selalu macam kat rumah sendiri. Barulah bahagia dia kat rumah tu. Ish, inilah mak seorang boleh jaga 10 anak. 10 anak belum tentu boleh jaga mak seorang. Nanti opa dengan akak, pergilah jumpa nenek tu. Nantilah. Cantik ni. Semalam kau pergi mana? Lama kita orang tunggu nak main guli. Kita orang pergi melawat rumah rasa sayang. Rumah apa? Rumah rasa sayang. Rumah tu untuk orang tua. Ramai orang tua kat situ nak berkawan. Nanti kita semua pergi ya. Boleh je. Menarik tu. Ada apa kat situ? Ada tempat tinggal yang selesa dan bersih. Makan sedap. Kesihatan mereka pun dijaga. Doktor ada datang. Tempat dia ada pun ada. Semua baguslah. Nanti nak suruh mak aku tinggal kat rumah tu lah. Kenapa kau nak mak kau duduk situ? Yelah. Kat situ nanti tempat tinggal, makan, minum, kesihatan mak aku semua dijaga. Percuma pula tu. Senang hati aku.
Lepas tu, kamu nak duduk mana? Siapa nak jaga kamu? Alah, Fizi. Rumah ni tak ambil budak-budak. Huh? Ya, tak ya juga. Aku tak terfikir pula. Tak jadilah. Biar Mak jaga aku. Ya, itu yang betul. Kalau sudah besar nanti, Fizi yang jaga Emak. Betul. Ih. Ha, ada apa tu jerit-jerit panggil Atuk? Saja nak tanya. Atuk nak ke mana? Nak ke kedai Abang Is. Nak tanya pasal persiapan besok. Ada apa besok? Besok, rumah orang tua Rasa Sayang ada buat sambutan hari ulang tahun. Jadi, Angka Atuk, Orang Kemutu, Abang Saleh, Abang Is dan Atuk nak pergilah. Kita orang tak ajak. Nak ikut? Macam mana gotong royong tadi? Beres. Belia-belia kampung kita rajin. Habis kawasan rumah tu dibersihkan. Ditanam dengan sayur-sayuran. Bagus. Makan sayur yang ditanam sendiri. Jimat belanja. Nanti saya akan mula kelas mengaji. Sekali-sekala sembahyang jemaah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bantu kami. Tengok, mereka semua gembira. Apa? Seram ini. Opa, itulah neneknya Ipin cakap dulu. Pergilah jumpa. Yelah, jom Ros, ikut Opa. Ipin, tu. Seronok makan durian. Seronok dan puas. Tak usah susahkan diri fikirkan anak-anak. Pandailah mereka hidup. Kita doakan yang baik-baik aja untuk mereka. Mek, makan. Kita di sini penuhkan masa dengan beribadat, beriadah dan berkawan. Barulah hidup kita tenang dan gembira. Bila anak-anak datang, mereka pun seronok dan senang hati tengok kita gembira. Barulah diorang nak datang selalu. Betul cakap kau. Pengumuman, semua dijemput makan. Balik-balik semua. Terima kasih. Dah boleh-boleh. Wahai cik adik, cik abang, jangan renung, jangan bingung, jangan melamun. Alunan lagu dimain suruh merdu, menari membuang resah dan rindu. Janganlah malu, serentak dengan kendang yang dipalu, menari joget irama Melayu.
Bagus kalau anak-anak boleh buat mereka gembira macam ni. Opa bangga dengan cucu-cucu Opa. Mampu buat orang-orang tua senyum gembira.